Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's Sunday time. Yay, alhamdulillah kita ketemu lagi dengan hari Minggu. Tentunya akan macet di mana-mana karena sedang banyak yang libur kayaknya nih anak-anak sekolah, terutama yang seperti anak saya yang udah lulus. Jadi kayaknya mending di rumah aja, guys. Tapi kalau mau tetap keluar ya silakan. Tetap waspada aja karena sepertinya virus masih ada ya. Ada beberapa teman yang tes PCR ternyata masih menderita COVID gitu, guys. Alright, I'm gonna make a review here about this panda. A very beautiful and big size of flowers. The name is Papilionanda Levi HKN Eng. Namanya agak ribet, tapi karena ini memang diregister sama orang Vietnam, kalau nggak salah ya, Ho Kin Eng in 2018. Jadi kita agak susah menyebutkan namanya, guys. It's a cross of Papilionanda Mimi Palmer cross with Gordon Dillon. Ini saya mau tunjukin ya betapa besar bunganya, guys. Compare with my palm, you can see how large or how big the flower is. Yang ini baru mekar. New bloom will have a more rounded flower. Tapi lama-kelamaan dia akan megar, kemudian menjadi mekarnya, ukurannya menjadi lebih besar lagi, guys. You can see the comparison between the older bloom with this newest bloom. It is having different size of flower. Kemudian warnanya, it has a very sexy purple color. Jadi warnanya tuh keren banget, warna ungu. Dengan totol-totol itu katanya ada yang menyebutkan sexy color katanya ya. Bisa dilihat di sini warna ungu mendominasi. It is dominating with many purple compared with the white base color. Jadi jika warna ungunya dibandingkan dengan warna dasarnya yaitu putih, maka warna ungu kelihatan mendominasi. And look at this deep blue lip. Jadi bagian lipnya atau lidahnya atau labelumnya juga dalam warnanya ya. That's why I'm gonna stick it with the Papilionanda Levi HKN Eng with the deep blue ocean variety. Gila, bikin varian sendiri, guys. Biasa inget ya, ini memang birunya, lidahnya biru banget, kemudian warna bunganya juga kebiruan lah ya. In orchid term, we know that there is no exactly blue color, but it is kind of purple. Memang kalau di anggrek itu istilah blue atau birunya itu tidak biru-biru banget seperti langit, melainkan keunguan seperti ini, guys. Jadi kalau memang ada yang berwarna biru banget itu mungkin salah satu apa ya, most wanted item kali. Now let's see the plants. Sebenarnya ini pohonnya tinggi banget, guys. Ya, saya mau bandingin tangan saya sama pohonnya, jadi sekitar it's 3 jengkal ya. 3 times of my hand, so it's quite big. Memang Mimi Palmer itu memang turunan dari Tisilata yang biasanya pohonnya memang tinggi-tinggi, besar tinggi, and easy to grow new shoots, dan gampang sekali dia untuk beranak biasanya ya. Karena ada di kebun saya itu satu pohon bisa beranak banyak. So this is easy bloomer and also easy grower. Mengenai medianya, you can see that I don't have any media at all on this panda. Ini cuma ditaruh aja di pot plastik tanpa media apapun ya, no media at all. You can also see that I put this wire. Saya pakai kawat ya untuk menggantung pohon anggreknya. Tapi kalau teman-teman nggak ada kawat, bisa aja langsung ditempel di pohon, nanti dia akan tegak sendiri, steady sendiri. Apalagi kalau ada sinar matahari, wah, dia akan apa ya, tumbuhnya tuh tegak lurus tanpa mesti dibantu sama kawat. And this morning I cannot find the scent, but I believe that it is having a very nice fragrance, remind us with the bubblegum candy, karena memang indukannya Mimi Palmer itu wangi banget, guys. Dan sayang banget pagi ini belum ada ya. I'm gonna be honest with you that I cannot find any smell yet. Tapi bisa dilihat ya, ini bunganya baru mekar beberapa kuntum. So it does need few days until it produce the fragrance. Sabar aja teman-teman, karena dia pasti akan mengeluarkan aroma wanginya sekitar 1-3 hari lagi, guys.
kadang gitu ya, saya kecepatan buat videonya, jadi tidak bisa memberikan informasi yang komplit. But I promise you ya, tenang aja. Melihat dari salah satu induknya yaitu Papilio Nandemimi Palmer, ini pasti wangi banget seperti permen karet. Sometimes people mention it as the sweet caramel or vanilla flavor. Kayak makanan deh. Okay, so I apologize that I cannot provide you with the real blue color on the lip. Jadi di kamera saya ini warnanya hanya tampil ungu-ungu aja, padahal sebenarnya biru guys. Almost indigo color, hampir seperti warna indigo sebenarnya ya, biru indigo. Tapi yang muncul malah unyu. I apologize ya. Mungkin nanti kalau ada uang kita beli kamera lain. Itu adalah doa guys. Aminin ya. Amin ya rabbal alamin. So that's it. I hope that I have enough explanation about this Papilio Nanda. Namanya juga kalau teman-teman bingung dengan Papilio Nanda, ya sebut aja panda biasa ya. Or you can mention it as Papilio Nanda Levi HKN. Okay, my friend, hope you enjoy your holiday with your beloved family. Stay safe. Bye-bye.